Halo guys, kita berjumpa lagi guys dengan saya sendiri guys ya. Hari ini kita itu mau melakukan pemangkasan pohon mangga ini guys ya. Ini pohon mangga madu guys. Nah, pohon mangga madu yang sudah berapa tahun tapi dia tinggi, sudah berbunga guys, tapi dia itu terlalu tinggi seperti ini. Nah, jadi dia itu harus kita pangkas ya guys ya. Kita melakukan pemangkasan agar dia itu pohonnya pendek dan dia itu ngembang ke sampingnya guys ya. Oke. Jadi kita hari ini melakukan pemangkasan untuk mangga madu kita, oke? Mantap, pohon mangga madu agar dia ngembangnya ke samping. Nah, seperti ini kita pangkas saja, guys. Yang menjulang ke, ah ini dia, guys. Yang menjulang ke dalam-dalam gini, guys. Nah, seperti ini, ah, dan yang ini, guys. Nah, ini. Karena kalau kita biarin dia akan tinggi. Jadi kita itu tidak perlu tinggi-tinggi. Oh, saya tancapkan dulu, guys, ya. Seperti ini guys. Kita nggak perlu tinggi-tinggi pohonnya guys. Lalu yang seperti ini. Guys, nah ini dia salah satunya. Nih, yang ini silir guys ya. Nah itu dia guys. Kalau cuacanya kurang, cuacanya bagus ya sama yang ini guys. Nih, biar ngembang samping dia guys. Nah, seperti yang ini kita pangkas saja habis. Nah ini guys. Ini ini. Nah, dan yang ini kita harus rajin pembentukannya guys ya. Kalau kita itu mau membentuk yang namanya percabangan khusus untuk buah. Nah, tapi kalau kita tidak rajin ya sama doang guys, oke? Jadi yang seperti ini guys juga kita pangkas yang ini, yang besar ini guys. Nah, kita tidak butuh cabang yang apa ya guys ya, yang gimana gitu. Tapi kita butuh cabang yang untuk buah aja seperti itu. Jadi kita harus pangkas guys. Tunggu saya tancapkan dulu guys ya, karena kalau megang handphone juga susah. Baru yang sana itu guys. Nah ini dia. Yang ini guys. Dulu saya naik dulu gue campur. Nah yang ini. Yang ini. Ini guys ya. Dulu saya biarin dia guys. Pikir dia tuh karena udah berbunga makanya saya biarin. Ternyata tahun ini dia gak berbunga. Karena pohonnya seperti ini. Seperti itu guys. Oke guys, jadi seperti itulah dulu guys. Seperti itu jadinya, nampak terbuka dia kan guys. Oke guys, jadi seperti itulah cara kita pemangkasan pohon mangga madu kita agar dia itu pohonnya ngembangnya ke samping dan dia itu berbuahnya pendek. Nah ya guys ya, agar kita itu yang namanya kita itu bercocok tanam, kita itu pengennya buah seperti apa yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini, harus kita pendek dia, kita bisa ngambilnya atau apa gimana guys ya. Jadi seperti itulah guys cara saya, dan kita itu tidak perlu yang namanya sayang atau gimana guys ya. Tapi kita itu harus, kita memang haruskan gitu guys. Jangan kita itu sayang, dipangkas sayang ini. Tidak guys, jadi kalau kita sayang-sayang,
pohonnya itu jadi tinggi kali guys, tinggi. Ah, kita itu nggak bisa apa guys ngambilnya dengan gampang, atau kita ngambilnya dengan kita petik tangan kita sendiri susah. Oke guys, jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa guys, kita saling membantu agar channel saya berkembang.